Bismillahirrahmanirrahim. Surah Asy-Syu'ara. Syair-syair ya. Surah Asy-Syu'ara kita mula hari ini ayat 117. Baik, boleh teruskan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala telah berkata ia. Rabbi, wahai Tuhanku. Inna kaumi, sesungguhnya kaumku, kazzabuni, telah mendustakan mereka akan daku. Faftah, maka putuskanlah oleh engkau. Baini di antaraku, wa bainahum dan di antara mereka, fathan satu keputusan. Wanajjini dan selamatkanlah oleh engkau akan daku. Waman dan orang yang ma'ya bersamaku. Minal mu'minin daripada orang-orang yang beriman. Ayat 119. Fa'anjaynahu, maka telah kami selamatkan akannya. Maka telah kami selamatkan akannya. Waman dan orang yang ma'ahu bersamanya. Fil fulki, dalam bahtera. Mashun, yang dipenuhi. Ayat yang ke-120. Summa kemudian. Al-Rokna, telah kami tenggelamkan. Ba'du, sesudah. Sesudah itu ya. Al-Bakun, orang-orang yang tinggal. Al-Baqin, orang-orang yang tinggal. Ayat 121. Inna, bahwasanya. Fi dzalika, pada itu. La ayah, sungguh satu tanda. Wa ma kana, dan tiada adalah ia. Aksaruhum, kebanyakan mereka. Mukminin, orang-orang yang beriman. Wa inna, dan bahwasanya.
ayat 122. Wa inna dan bahwasanya Rabbaka Tuhan engkau. Lahua sungguh ia, sungguh dia. Al-Aziz yang maha gagah. Ar-Rahim lagi maha penyayang. Baik, saya masuk mula. Kisah yang kita baca ni adalah kisah ya Nabi Nuh alaihissalam. Ya Nabi Nuh menghadapi kaum yang mereka beraja. Kaum yang punya raja. Dan rajanya ia menyembah berhala. Jadi ya, kaumnya mengikut agama raja. Jadi kerana rajanya menyembah berhala, ya, mereka pun menyembah berhala. Ya, dikatakan sebagai Bani Rashib namanya. Ya, kaum ini namanya Bani Rashib. Jadi mereka membantah keras terhadap Nabi Nuh alaihissalam tentang ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Sampai perkataan-perkataan yang begitu menyakitkan. Menyakitkan ya Nabi Nuh. Yang paling ya, ancaman yang paling ya, menyayat hati Nabi Nuh. Bila dia mengatakan, jika engkau tak berhenti Nuh, ayat 116 ya. Jika engkau tak berhenti Nuh, kami mesti rejam kamu. Ha, jadi itu dah ancaman yang paling ya, bagi Nabi Nuh paling keras buatnya. Ya. Jadi Nabi Nuh kalau lakukan juga ataupun meneruskan juga dakwahnya, ya akibatnya apa? Akibatnya mereka akan gunakan kuasa mereka. Walaupun mereka pembesar-pembesar, ya, tapi mereka akan mengaitkan kepada ya, raja. Mereka akan kaitkan kepada raja. Maka, ya, bila dah berkait dengan raja, pendek kata, ya, hukuman pasti akan berlaku terhadap Nabi Nuh. Penganiayaan pasti berlaku. Ya. Jadi begitulah keadaan-keadaan ya, sekarang pun kalau kita lihat ya, kadang ya, rakyat ya, dituduh ya, menderhaka kepada raja. Jadi bila dah menderhaka kepada raja ya, jawapannya ya, sesuatu hukuman yang tak tahu di mana kedudukannya. Ya, mungkin tak diketahui sama ada keluar apa pulang ya, ataupun tidak. Ha, itu sebagai dianggap sebagai penderhaka-penderhaka raja. Ya. Ha, kalau dulu pun macam tu. Ya. Jadi sekarang ni Nabi Nuh berkata apa? Qala rabbi inna qaumi kazzabuni. Nabi Nuh mengadu kepada Allah, ayat 117. Telah berkata ia, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku, ya, mereka telah mendustakan akan aku. Ya. Ha, kaumnya mendustakan. Faftah baini wa bainahum fathan. Ya. Maka putuskanlah oleh engkau di antarku dan di antara mereka satu keputusan. Sekarang Nabi Nuh dah tak ada jalan lain melainkan minta keputusan daripada Allah Ta'ala ya. Di antara ku dan di antara mereka keputusan daripada Allah. Mana Nabi Nuh tak ada kuasa. Wanajjini dan selamatkanlah oleh engkau akan daku
waman ma'iyah, dan orang yang bersamaku minal mu'minin, ya, daripada orang-orang yang beriman. Mana Nabi Nuh minta keputusan daripada Allah, dan Nabi Nuh minta selamatkan dirinya dan orang mukmin yang bersama. Wanjainahu, maka telah kami selamatkan akannya. Kami sini Allah, ya. Maka telah kami selamatkan akannya, wa man ma'ahu, dan orang yang bersamanya, bersama Nuh. Fil fulki, dalam bahtera al-masfud, yang dipenuh. Ya, bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh, ya, sejak apa mereka mengancam untuk merejam, ya, Nabi Nuh sudah mengadu kepada Allah. Dan Nabi Allah sudah memerintahkan ringkasannya, Allah sudah memerintahkan kepada Nabi Nuh supaya buat bahtera. Ya. Nah. Jadi sejak itu Nabi Nuh dan orang yang sedia ada beriman, ya, dia pun mulalah membuat bahtera. Ya, ingat sehari dua ke bahtera siap. Ya. Sudah tentulah bertahun-tahun juga, ya, baru siap. Adakah Nabi Nuh duduk dalam hutan yang mudah untuk mendapatkan kayu kayan? Ya, sudah tentulah mencari kayu kayan ini jauh daripada tempatnya. Ya, sebab tempatnya ada tempat yang lapang, padang pasir. Ya, jadi dia mencari bahan-bahan itu sudah tentulah jauh tempatnya. Jadi makan masalah bertahun. Ya, bukan kecil bahtera. Bahtera yang dibina oleh Nabi Nuh, kalau dulu zaman Nabi Nuh, tingginya orang-orang ini setinggi pokok kelapa. Ya. Setinggi pokok kelapa, menggalah tingginya. Bayangkan. Ya. Kalau sekarang ni kan ada kapal-kapal, ya, krus yang sampai 23 tingkat. Ya. Mereka buat sampai 23 tingkat. Saya ingat kalau zaman Nabi Nuh 23 tingkat ni, Nabi Nuh berdiri masih sondol lagi ke atas. Ya. Kalau orang Nabi Nuh berdiri lah, masih sondol lagi ke atas. 23 tingkat. Ya. Jadi, ya, nak menunjukkan bahawa Nabi Nuh buat berapa tingkat? 3 tingkat. Bawah sekali untuk binatang, tengah untuk manusia, atas untuk binatang-binatang yang boleh terbang. Macam mana besarnya? Ya. Dikatakan katanya, ya, sebesar 3 padang bola. Ya. Macam itulah besarnya. Sebab orang-orang besar masa itu. Ya. Jadi kapal ni bukan kapal kecil, kapal besar. Itu di sini. Lalu, ya, turunlah hujan. Hujan turun daripada atas dan juga air keluar daripada bumi. Begitu cepat naik. Kalau setakat daripada langit saja, ya, kena dikira ikut akal ni lambatlah, kan. Tapi yang daripada bumi pun, ya, memancarkan air. Daripada atas mencurahkan air. Jadi begitu cepat air mendadak naik. Ya. Bayangkanlah sehingga gunung-gunung semua tenggelam. Ya, bukan bukit, gunung pun tenggelam. Ya. Allah pun selamatkanlah Nabi Nuh wa man ma'ahu, dan orang yang bersamanya, fil fulkil masun, dalam bahtera yang dipenuhi. Summa agrokna ba'dul bakin, kemudian telah kami tenggelamkan, ya, sesudah itu orang-orang yang tinggal. Mana orang-orang yang tak nak ikut, yang kafir, yang degil, termasuk anaknya Kan'an, ya, dan isterinya, ya, mak Kan'an, ya, mereka semua tenggelam kerana tak nak ikut. Sebab hari itu jangan kata nak selamat, tak ada siapa selamat. Sebab itu Kan'an bila dipujuk oleh, ya, ayahnya, iaitu Nabi Nuh pujuk, suruh masuk. Dia kata, tak apa, aku boleh, ya, panjat gunung tu, kata dia. Ya. Kata Nabi Nuh, tak ada siapa yang selamat hari ini. Ya, dalam kata-kata itu tiba-tiba ombak besar melanda. Terus hilang Kan'an daripada pandangan Nabi Nuh. Ya. Atau anaknya sendiri melawan. Ia isterinya pun tak mengikut, ya, perintahnya Nabi Nuh. Ya.
Jadi tenggelamlah orang-orang yang tinggal, ya. Inna fi zalika la ayah. Bahwasanya pada itu sungguh satu tanda. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Dan tiada adalah ia kebanyakan mereka orang beriman. Kebanyakan mereka tak beriman. Yang beriman itulah yang dalam kapal. Ia adalah 80 orang dalam kapal tu. Itulah mula-mula perkembangan manusia. Manusia dah tinggal sedikit dah. Tinggal 80 orang saja dekat dunia ni. Ya, daripada situ berkembang balik. Membiak lagi manusia. Nah, jadi perkembangan manusia ni ya, bermula balik dari zaman Nabi Nuh. Sebab Nabi Nuh kan zaman yang awal lagi. Lepas Nabi Adam, Nabi Idris. Lepas Nabi Idris, Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh ni kira masih awal lagi ya, sejarah kemanusiaan. Ya, jadi zaman tu pula pun ditenggelamkan habis. Dah tinggal dalam orang yang dalam kapal. Yang dalam kapal ni lah yang ia berkembang balik. Ia memenuhi isi bumi ini. Nah, sampailah sekarang. Ya. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan bahwasanya Tuhan engkau sungguh dia. Maha gagah lagi maha penyayang. Gagah Allah tak ada siapa boleh mengalahkan. Sayang Allah, kasih Allah kepada mereka yang menurut mentaati perintahnya. Maka Allah sayang kepada mereka. Ya. Mereka minta ampun kepada Allah. Mereka bertaubat kepada Allah sebelum ya ajal. Ya. Maka Allah sayang kepada mereka. Allah terima mereka. Ya. Baik. Sedikit ya. Sedikit pengetahuan untuk mengetahui kedudukan fi'il-fi'il dalam ayat ini yang berkaitan dengan pelajaran sharaf. Jadi, ya, selain daripada kita dah uraikan sharaf sampai 14 pecahan, ya, maka kita nak tahu juga kedudukannya dalam ayat-ayat ini. Ya, adakah ia termasuk dalam 14 tu? Kemudian, ya, nyatakan. Ya, kalau dia fi'il, nyatakan nak fi'il apa. Kalau di isim, ya isim apa. Ha, ya. Baik. Cuba terangkan. Ya, mana yang nak bercakap boleh buka mic. Ya. Nak menjawab tu boleh buka mic. Kita daripada perkataan 117, kalau tak faham kedudukan fi'il tu tengok pada makna. Ya. Dia termasuk dalam 14 tu. Baik, kalau kita kata qala ni termasuk apa? Qala. Fi'il madi. Ya, telah berkata, ya ada telah. Kalau ada telah tu fi'il madi. Kemudian kazzabu, kazzabuni. Ayat 117, kazzabu. Fi'il. Mana kazzabu, kazzabuni. Ya. Yeah. Oh, itu kira pelajaran tinggi itu, ya. Yeah. Dah sampai mudhari' majhul. Ya, yeah, ini fi'il madi lah, kan ada telah tu. Mana ada madi majhul, madi majhul. Madi majhul ada telah, tapi madi majhul kan ada di. Ada mana di? Ini ada mana di tak? Tak ada. Jadi sekarang nak tahu juga madi majhul apa tanda dia yang kita tahu? Tanda dia. Depan dengan bawah. Bawah. Jadi sekarang ni tak ada depan, tak ada bawah. Ya. Jadi bukanlah dia majhul, ya. Kemudian faftah. Iftah ayat depan dia. Ayat 118 iftah. Ya, fi'il amar. Iftah kan mati itu. Kalau nak jadikan nahi iftah macam mana? Iftah. La taftah. La taftah. La taftah. La taftah.
ta, tambah ta, ya. Okey, depannya lagi fathan. Dia termasuk apa? Fathan. Masdar, ya. Keputusan, ya. Itu masdar. Wanat jini waman ma'ya minal mu'minin. Mu'minin ni isim fa'il untuk lebih tiga huruf, ya. Untuk lebih tiga huruf, isim fa'ilnya dia guna mim. Ya. Kalau isim fa'il yang tiga huruf, dia tak guna mim. Mu'minin, mu'minun, muslimin, muslimun. Ya. Itu semuanya isim fa'il. Tapi isim fa'il lebih daripada tiga huruf. Baik, dalam ayat selanjutnya, anjayna. Dalam segi makna, fi'il apa ni? Fi'il apa? Fi'il madhi sebab ada telah. Ada telah. Depannya lagi, al-mashhun. Al-mashhun. Mashhun. Mashhun. Apa tu? Isim maf'ul. Kan ada di yang di. Kalau isim fa'il dia tak ada di, kan? Ya. Yeah? Dia tak ada mim pun. Ini mashhun. Okey. Ke 120. Agrokna. Fi'il madhi. Yeah. Al-baqin. Baqin. Dalam segi makna, isim apa ni? Yang dapat dipaham. Ada yang. Isim fa'il. Jamak, ya? Okey, sambung ayat terus ke depannya. Inna fi zalika la ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Aktsaru. Dalam 14 tu, apa wazan yang sama dengan aksaru? Dalam 14 yang kita catat, yang bentuknya sama, aksaru. Dalam 14 tu, cuba tengok, yang bentuknya sama, aksaru. Sama barisnya. Ya, betul. Isim tafdil. Ya? Dia punya baris sama. A'lamu, aksaru, ya, itu isim tafdil. Okey, satu lagi mukminin, tadi kita dah jumpa mukminin. Saya nak tanya lagi, isim apa ni? Kalau jumpa mukminin. Tak ingat. Isim fa'il. Isim fa'il. Ya, tapi lebih daripada tiga huruf, ya, disebut isim fa'il. Okey, kita boleh sambung lagi ayat selanjutnya, iaitu ayat 123. Masih surah Asy-Syu'ara. Kazzabat, telah mendustakan ia. Adun oleh Ad. Al-Mursalin, akan orang-orang yang diutus. Is. Ingatlah di waktu. Qala, telah berkata ia. Lahum, kepada mereka. Akhuhum, oleh saudara mereka. Hudun, Hud. Hud ni Nabi, ya, Nabi Hud. Hud. Ala, adakah tidak?
Tatakun, kamu takut. Ini sesungguhnya aku. Lakum bagi kamu. Rasulun, seorang rasul. Amin, yang dipercayai. Wattaqu, maka takutlah olehmu. Allah, kepada Allah. Wa ati'uni, dan taatlah olehmu kepadaku. Biasa mas mula. Kazzabat adul mursalin, telah mendustakan oleh Ad akan orang-orang yang diutus. Maksudnya ialah, ya, kaum Ad ini mendustakan utusan Allah atau mendustakan Rasul. Idh qala lahum ahuhum Hudun, ingatlah di waktu telah berkata ia kepada mereka oleh saudara mereka Hud. Kalau kita bahasakan, Nabi Hud berkata kepada mereka. Nabi Hud tak ada siapa, adalah saudara mereka, ya, daripada kalangan kaum mereka. Ala tatakun, kata Nabi Nuh, ala tatakun, adakah tidak kamu takut? Ya, tidakkah kamu takut, ya, kepada Allah? Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku, bagi kamu, ada seorang rasul yang dipercayai. Kamu percayalah kepadaku. Aku bukan bohong. Aku adalah utusan Allah. Fattakullah, maka takutlah olehmu kepada Allah. Wa ati'uni, dan taatlah olehmu kepadaku. Ya, kata Nabi, ya, Nabi siapa? Nabi Hud. Dia kata, ya, takutlah kepada Allah. Ya, ikutlah aku, turutlah aku, dengan bahasa ati'uni, taatlah kepadaku. Ya. Dengarlah nasihatku. Macam itulah kata-kata, ya, seorang rasul kepada kaumnya. Ya, kaum Nabi Hud juga adalah kaum yang, ya, melampau, dan, ya, mereka sudah menyembah berhala. Ya. Baik. Sama lagi, ma as wa ma as'alukum, wa ma, dan tiada. As'alukum, aku minta kepada kamu. Alaihi, atasnya. Min ajrin, daripada upah. In, tiada. Ajriya, upahku. Illa, melainkan. Ala, atas. Rabbi, Tuhan. Al-alamin, sekalian alam. Sambung. Atabnuna, adakah kamu dirikan? Bikuli, di tiap-tiap. Rib'in, tempat tinggi. Ayatan, satu tanda. Ta'basun, kamu berlaku sia-sia. Ayat yang 129.
Watattahizuna, dan kamu jadikan. Masoni, mahligai, mahligai. La'allakum, mudah-mudahan kamu. Tahludun, kamu kekal. Waiza, dan apabila. Batostum, telah membalas seksa kamu. Telah membalas seksa kamu. Batostum, sama juga maknanya. Telah membalas seksa kamu. Jabbarin, selaku orang-orang yang kejam. Bracket bengis. Baik, saya masuk mula. Ma as'alukum, ayat yang ke-127 ya. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin, dan tiada aku minta kepada kamu atasnya daripada upah. Maknanya Nabi Hud, ya, berdakwah kepada kaum yang kafir itu. Nabi Hud tidak minta upah kepada mereka. Kalau Nabi Hud minta upah kepada mereka, Nabi Hud tak boleh nak cakap benar. Sebab Nabi Hud telah diupah. Ya? Ha, sebab itu, tiap-tiap Nabi berdakwah kepada kaum kufar, ya, dia tidak minta upah kepada mereka. Ha, akibat kalau minta upah, jawabnya, ni Nabi tak akan dapat cakap benar. Ha, itu, ya, sampailah sekarang. Kita berdakwah kepada orang yang bukan Islam, kita tidak boleh mengharapkan sesuatu daripadanya. Ya, nanti kita termakan budi dan ya, mereka akan boleh gunakan kita. In ajriya illa ala rabbil alamin. Tiada upahku melainkan atas Tuhan sekalian alam. Hanya mengharapkan ganjaran atau upah daripada Allah. Atabnu nabi kulli rib'in ayatan ta'basun. Adakah kamu bina di tiap-tiap tempat tinggi satu tanda, atau kita katakan satu mercu? Ya, kamu, ya, tabak asun, kamu berlaku sia-sia. Ya, mana dia membina, mendirikan bangunan ataupun mercu, ya, di tempat yang tinggi, ya, untuk berlaku sia-sia atau membazir. Ya, satu pembaziran, dibuat tempat tinggi, ya, yang tidak memberikan apa-apa. Ya, melainkan satu pembaziran, bermegah-megah dengan mercu yang diletakkan di tempat-tempat tinggi. Ya. Kadang, ya, kalau kita pergi negara-negara lain, ya, mereka, ya, letak, ya, kuil-kuil mereka di tempat yang paling tinggi, padahal tak ada orang pun. Tapi itu dijadikan satu, ya, kemegahan, ya, buat mereka. Ha, ini dalam ayat ini dikatakan sebagai ta'basun di sini, ya. Wa tattakhizuna masani, dan kamu jadikan masani. Masani ini maligai-maligai ataupun ya binting-binting. La'allakum tahludun, mudah-mudahan kamu kekal. Kononnya kamu boleh kekal di dunia. Ya, kamu buat maligai-maligai. Ya, seolah-olahnya kamu nak hidup selama-lamanya, ya, di dunia. Ya. Ibaratnya ya, seolah kamu tak nak mati. Itu dimasukkan sini. Wa iza batastum, batastum jabirin, dan apabila telah membalas seksa kamu, telah membalas seksa kamu selaku orang-orang yang kejam, ya, atau ya, orang-orang yang bengis, yang membalas seksa. Jadi ayat ini, ya, apa kena mengena, ya, orang, ya, sebagai kat
konon sebagai pengamal perubatan Islam. Dia mengajarkan ayat ini sebagai untuk sakit lutut. Yang kita ni pak turut, ikutlah. Orang ajarkan ayat ni untuk ni, ayat ni untuk ni, ayat ni untuk ni. Kita pun ikut je lah. Jadi kita tak mengesahkan pun tentang makna dan tafsirannya. Apa tujuan ayat itu. Jadi kita ikut je, oh ini untuk sakit lutut. Jadi kita punya pemikirannya, pemikiran kita. Bila orang sumbat dengan perkataan macam tu, ayat Quran untuk ni, oh kita pun buatlah untuk ni. Inilah dikatakan tafsir ro'yi. Tafsir mengikut hawa nafsu. Ataupun mengikut logik akal. Logik akal. Puan-puan pun agaknya dulu ada juga yang terikut-ikut mengamalkan ini. Oh, itu sakit lutut. Iza batostum jabirin. Jabarin. Kenapa kena mengenakan lutut? Padahal apabila kamu membalas seksa, kamu ni kaum Nabi Hud. Bila membalas seksa, dia membalas seksa secara kejam. Tak ada kena mengena dengan lutut pun. Jadi pahaman mereka ni agaknya pasal bunyi macam bunyi tempurung lutut. Batos, batos, tos, tos tu tu, krek, krek, krekuk bunyi macam tu. Kat lutut tu. Jadi, sesuailah ni untuk sakit lutut. Puan-puan kena ingat dah belajar-belajar terjemah harfiah macam ni. Jangan terpesona dengan kadang orang suruh amalkan itu, amalkan ini. Gunakan ayat Quran, tengok balik tafsirannya, tengok apa tujuan di ayat tu. Jangan terus kita disuapkan terus makan macam tu lah ibaratnya. Jangan macam tu, Sebab banyak dalam perubatan-perubatan Islam ni dia menggunakan ayat-ayat Quran, Bila ayat Quran ni, ini Quran lah. Ini Quran lah, jadi orang rasa lebih yakin. Tapi salah penggunaan dia. Kalau ayat Quran ni semua dijadikan sebagai jampian, tak diturunkan lah ayat Quran ni. Semua nak belajar Quran nak jadi perawat Islam. Semua nak belajar Quran jadi perawat Islam. Seminggu belajar dah jadi bomo Islam. Dukun Islam. Jadi salah. Sebab banyak ayat-ayat Quran ni digunakan untuk perkara-perkara yang dikatakan ikut logik fikiran. Itu di dalam istilah tafsir dikatakan tafsir ro'yi. Tafsir yang salah. Yang boleh menyesatkan kerana tafsir itu mengikut tafsir ro'yi, logik akal. Bila ayat-ayat berkaitan dengan cinta, kasih, oh itu ayat pengasih. Digunakan, oh ini untuk ayat pengasih. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu cintakan Allah, maka ikutlah aku. Maka ayat ini dikatakan sebagai ayat apa? Ayat pengasih. Kenapa? Sebab di situ ada makna cinta. Jika kamu cintakan Allah, maka ikutlah aku. Oh, kadang yang mengajar ni bukan sebarang orang pun, hebat-hebat orangnya. Tok guru, tok guru hebat-hebat orangnya. Tapi kita kena kaitkan dengan akidah. Adakah Nabi SAW gunakan ayat itu untuk tujuan pengasihan? Tidak. Tengok balik ayat surah Ali Imran tu. Ali Imran tu. Orang-orang kafir, dia nak dapatkan cinta kepada Allah, dia dekati berhala-berhala. Dengan mendekati berhala itu, kononnya cinta Allah lebih dekat kepada dia. Lalu, turun ayat itu menerangkan, jika kamu cintakan Allah, bukan macam tu. Kamu kena ikut aku, kata Rasul. Fattabi'uni. Ikutlah aku, ikutlah sunnahku. Itulah jalan tanda kamu cintakan Allah. Itu yang betul. Kenapa kita kata ayat ni Quran ni tak diubah pun? Kenapa salah? Salahnya domir.
ganti nama tu, aku di situ ialah Nabi. Yang kita tukar domain tu kepada diri kita. Ikutlah aku, ikutlah esai, dan, ayo dan sebagainya. Ikutlah I. Ya? Dia balikkan kepada diri kita. Sedangkan domir tu Muhammad. Kepada Nabi. Ya? Kalau kamu cintakan Allah, ikutlah jalan Nabi. Ya? Sunnah Nabi. Ini tak. Ya? Domir tu ditukar kepada diri kita. Itu namanya. Ya, salahnya di situ. Itu kalau tak kalau kalau dikatakan ayat Quran jadi sihir, itu salah guna tu. Itu cara itu yang dikatakan salah guna Quran. Quran tu jadi sihir. Ya. Jadi berhati-hatilah. Banyak saya tengokkan ayat-ayat yang digunakan, ya, tak ada kena mengena, ya, dengan tujuan itu. Kalau nak baca mengenai tentang ayat-ayat Quran, ya, ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan perawatan Islam, ya, dia kena baca, ya, kitab, ya, sifat sifat unabawi, ya. Maknanya kitab itu berkaitan dengan perubatan, perubatan cara Nabi. Di situ, ya, doa yang diajarkan oleh Nabi, ya, perawatan yang pernah dibuat oleh Nabi, seperti berbekam dan sebagainya, semua ada kat situ. Jadi kadang ayat-ayat yang dia yang dikatakan oleh pengamal-pengamal perubatan Islam ni lari, bercanggah, tak ada kena mengena, ya, dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Jadi cuba berhati-hati, ya, sebab kuatir nanti kita dah, ya, dah belajar-belajar, ya, kita punya akidah rusak. Kerana apa? Ya, kerana kita salah guna Al-Quran. Orang nak jadi kebal, nak jadi kuat dan sebagainya, dia amalkan perkataan kun. Fayakun. Padahal kun itu ialah kata Allah. Ya. Innama aradu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya tidak lain. Ya, sesungguhnya tidak lain. Ya, urusan Allah bila nak melakukan sesuatu, dia mengatakan kun. Jadilah. Itu perkataan Allah, kun. Ya, fayakun tu lalulah, jadi. Ya, pengamal-pengamal persilatan gunakan ayat tu untuk tujuan, ya, kekebalan. Untuk ketujuan, ya, kekuatan. Ya. Jadi salah. Syaitan ni dah masuk campur kat situ, dah masukkan, ya, kesalahan kat situ supaya dirinya jadi Tuhan. Sebab kun itu ialah kalimah Allah, bukan kita suruh jadi Tuhan. Tuhan nak jadikan sesuatu, dia katakan kun. Kita pula jadi Tuhan. Kita katakan kun. Ya, nak buat nak lakukan sesuatu, kita katakan kun. Ya, kita dah jadi Tuhan. Ni syaitan mainkan kita. Ya. Dan ayat-ayat lain banyak, banyak kalau saya nak terangkan. Ya. Kalau kita baca surah apa ni? Surah Isra', ya, surah Isra'. Ayat yang berkaitan dengan penawar, syifa'u lima fis sudur. Ya. Allah jadikan Quran ini sebagai penawar bagi apa yang dalam dada. Tahu tak apa yang dalam dada? Dalam dada tu tafsirannya ialah penyakit-penyakit hati. Ya, contohnya penyakit nifak diterangkan. Nifak ni munafik. Jadi Quran ini mengajar supaya kita baca Quran ini supaya jadi penawar. Ya, kita jangan jadi sifat munafik. Sebab dalam Quran kan banyak diterangkan macam mana sifat-sifat munafik. Kemudian, ya, sifat-sifat hasad, dengki. Ya, dalam Quran banyak diterangkan tentang mereka yang hasad, dengki supaya kita punya hati itu jangan ada sifat dengki. Ya. Semuanya fisudur. Ya, oh ni tak, fisudur, gosok dada kalau dada apa, darah tinggi ke apa. Ya, gosoklah ayat tu untuk dada. Ya. Sedangkan ayat tu menerangkan, ya, penawar bagi penyakit-penyakit hati. Seperti hasad, dengki, bakhil, ya, dan berbagai-bagai.
yang dikatakan penyakit hati. Ya? Nah, itu maksudnya. Jadi kita ni kadang salah guna. Ya? Bila disebut syifa, oh itu untuk syifa. Bila disebut dada, ah itu untuk dada. Ya? Bila batal stum, ah itu bunyi bunyi kepala lutut. Ya? Nak rukuk, nak sujud, kerkak, kerukuk bunyi. Ya? Bacalah ni batas tu. Tak ada kena-mengena kan? Ikut je lah kita. Ya? Lepas tu forward, forward, forward sana sini. Kita pun forward lah sana sini. Ya? Okay. Ya? Sambung lagi. Sama sikit lagi ya. Fattakullaha wa atiuni, maka ya bertakwalah olehmu atau takutlah olehmu kepada Allah, wa atiuni dan taatlah olehmu kepadaku. Ya. Jadi takut kepada Allah. Nabi ni kita fattaku biasa takwa. Tapi kerana yang nak di dakwah ni orang kafir. Jadi lebih makna kepada takut. Kalau yang didakwa kepada orang mukmin, kita tak boleh terjemah takut. Kita kena terjemahkan dengan makna takwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah. Itu iman. Tapi macam Nabi ni, ya, macam Nabi Hud ni berdakwah kepada orang kafir. Jadi dengan makna fattakullah, maka takutlah olehmu kepada Allah. Wa ati'uni dan taatlah olehmu kepadaku. Ya. Baik, ya. Sambung sikit lagi. Wattakullah, wattakulladzi, dan takutlah olehmu kepada Tuhan yang. Dan takutlah olehmu kepada Tuhan yang. Ammadakum, telah ia kurniakan. Kepada kamu, telah ia kurniakan kepada kamu, ada kum tu ya, kamu, kepada kamu, bima dengan apa yang. Tak lamun kamu kerjakan. Nanti, tak, nanti kamu amal, kamu kerjakan boleh, kamu kerjakan. Ini, sorry. Kamu mengetahui, ain lamim, ilmu. Kamu mengetahui. Ammadakum sama dengan tadi maknanya. Ya, telah ia kurniakan akan kamu. Bi'an'am dengan binatang ternakan. Wa banin dan anak-anak. Wajannatin dan kebun-kebun, wa'uyun dan mata air-mata air. Ini sesungguhnya aku, ahofu aku takut, alaikum atas kamu, azaba akan azab. Yaumin hari. Azim yang amat besar. Biasa mas muda. Wattakullahalladzi ammadakum mimma ta'malun. Dan takutlah olehmu kepada Tuhan yang telah ia kurniakan akan kamu dengan apa yang kamu ketahui. Maksudnya Allah telah mengurniakan kamu sebagai negara-negara yang makmur, yang subur. Ammadakum bi an'amin wa banin, telah mengurniakan ia akan kamu dengan binatang-binatang ternakan dan anak-anak. Wa jannatin wa uyun, dan kebun-kebun dan mata air-mata air. Ya, bila kita baca ayat ini, bermakna ya, sama tak? Ya, Allah kurniakan kepada kita yang duduk kat Malaysia ini. Ya, adanya kebun-kebun, mata air, binatang ternak dan segala kesuburan.
ya, dalam pertanian, ya, makmur dalam kehidupan. Maknanya itu semua adalah, ya, kurnia yang Allah telah kurniakan, sebagaimana Allah telah kurniakan kepada kaum Nabi Hud. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut ke atas kamu azab hari yang amat besar. Ya, jadi Nabi Hud, ya, takut mengenai kamu. Ya, satu hari yaitu azabnya amat besar yang kamu tidak akan dapat menolaknya. Ya, baik di dunia dan di akhirat. Ya, azab itu amat besar mengenai kamu. Jadi, ya, ini cerita mengenai kaum Nabi Hud. Ya. Baik, cerita ini masih ada lagi panjang lagi. Jadi kita nak buat semakan dulu. Semakan getah kerja yang dah dibuat. Ya. Kerja-kerja sorop yang dah dibuat tu nak kena buat semakan dulu. Okey, kita buat semakan. Cuba terangkan, ya, nombor satu, ya, latihan dia, huruf dia. Sebut huruf. Contohnya, Jim Ain Lam, macam tu. Huruf, tiga hurufnya. Ya. Cuba sebut. Ya. Pertama apa? Buka mic, ya, yang mana nak cakap. Pertama apa? Jim Romim. Okey, nombor dua. Sim Fain. Okey, nombor tiga. Razailam. Okey, nombor empat. Torodal. Okey, ya. Empat, ya. Lima, ada lima. Lima. Okey, satu lagi. Rojimim. Okey. Nombor satu, rujukan apa? Muka surat. 27. Nombor 2? Ha, nombor 2. Nombor 1 tadi apa? 27 ke 57? 5, ya. Ha. 57. Sa nombor 2 170. Nombor 3? Ya, 110. Nombor 4? 25. Nombor 5? 108. Okey, sekarang kita teruskan nombor 1 dulu. Jim Romim, barisnya madi mudhari masdar dulu. Jaroma, mudhari-nya yajrimu, masdar jarman. Okey, nombor dua. Nombor dua. Nombor dua. Shim Fa'in bunyi. Safa'a mudore. Yashfa'u masdar. Safa'atan. Yeah. Ini masdar dia. Safa'atan. Nombor tiga. Rozu, ya, Rozu, ha, Rozula. Ha, nombor mudhari'nya Yarzulu. Masdar Rozalatan. Mana-mana yang tak sempat nak buat, ya, catatkan rujukan-rujukan tu, boleh buat kemudian, ya. Nombor tiga, nombor empat. Toroda. Mudoriknya
ayat rudu. Masdarnya tordan. tordan. Nomor lima, nomor lima. Rojama, mudhorinya yarjumu. Masdarnya rojman. Oke, sekarang ini kita habiskan nomor satu dulu. Jaroma yajrimu jarman. Sebutkan amar nahi. Ijrim la tajrim. Isim fa'il, isim maf'ul. Ya, jarimun majrumun. Makan zaman alat. Ya, makan zaman alat. Majromun, majromun, mijromun. Okey. Kemudian tafdil mubalaghah. Okey, ajromu jarromun. Yang lain semak ya, yang dah buat tu semak ya. Kalau ada tak betul, ya, buat pembetulan. Ya. Baik, madhi majhul, mudhari majhul. Ya tak betul. Mudhari majhul tak betul. Mudhari majhul. Mudhari majhul. Ya jeromu tak betul. Itu dah sama dengan madi awal. Mudhari awal. Mudhari ma'ruf. Depan, atas. Yu jeromu. Ini bukan ya jeromu. Ya jeromu sama dengan ma'ruf. Nanti. Okey. Yujromu. Nombor dua. Syafa'a yasfa'u syafa'atan. Amar nahi? Nahi? Makan isim fa'il, isim maf'ul? Makan zaman alat. Tafdil mubalaghah. Ya. Yeah. Madi majhul, mudhari majhul. Okey. Nombor tiga. Rozula yarzulu rozalatan. Kalau amar nahi? Nahi. Lagi? Ya. Yeah. Isim fa'il, isim maf'ul. Makan zaman alat. Tafdil mubalaghah. Belum lagi, belum 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 suruh lagi. Madi majhul, mudhari majhul. Okey. Nombor empat. Toroda yatrudu tordan. Amar nahi. Oke. Okay. Isim fa'il, isim maf'ul. Makan zaman alat. Tafdil mubalaghah. Madi majhul, madi majhul, mudhari majhul. Okey, last nombor lima. Rojama yarjumu rojeman. Kalau amar nahi? Nahi. Isim fa'il, isim maf'ul. Makan zaman alat. Tafdil mubalaghah. Madi majhul, mudhari majhul. Ya, alhamdulillah. Harap yang lain tu. Semua betul. Itulah depan ya. Jadi ya, harap yang lain boleh buat macam itulah ya. Ini baru latihan ya, sorop tiga huruf ya. Itu kira dah cantik lah tu ya, sebab
dalam belajar harfiah ni kita bukan sekadar ya makna tafsir, tapi kita fahami juga dia punya kalimah-kalimah Arab tu, madinya, mudhari, sehingga kita kenal. Bila baca saja kita kenal dia termasuk ya amar ke nahi ke, kita dah kenal ya. Kalau sekadar terjemah saja kita tak kenal perkataan, rugi ya. Jadi rugi kita tak kenal kalimah-kalimah ni, sebab itulah kita latih-latih perlahan ya. Okey, untuk latihan ya, ada latihan juga kita buat untuk akan datang, biar mahir, biar mahir betul ya. Okey, daripada ayat yang baru dibaca tadi, iaitu ayat 117 ya. 117, walaupun dah berulang kena buat jugalah macam biasa supaya mahir ya. Baik, ayat 117 perkataan kazzabu. Kazzabu. Kemudian perkataan iftah. Ayat yang 118. Iftah. Kemudian perkataan mashun. Mashun. Kemudian perkataan agrok. Nah, agrokna. Ada satu perkataan tadi yang lain sikit. Batostum. Ayat berapa tu? Batostum ayat berapa tu? 130. Biar ingat, jangan asyik nak nak buat serapah jampi lutut je. Batas tu ayat 130 ya. Ada satu lagi, tabasun. Tabasun ya. Ini tengoklah ada ke tidak dalam kamus ya. Kalau tak ada tak payah buatlah tabasun ni. Kalau ada buat ya. Kalau tak ada, tak ada dalam kamus, buat 129. Tahludun. Tahludun. Banyak ni. Ada berapa ni? Ada tujuh. Ada tujuh, bermakna satu hari kena buat satu ya. Tujuh hari kita jumpa. Oh, minggu depan ada. Kalau ada, panjanglah masa nak buat. Okey, sampai sini dulu. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat keberkatan daripada pelajaran ini. InsyaAllah.